sabar adikku yang comel, kan lagi lampu merah, kita harus taat aturan. Tapi kakakmu ini baru sadar, ternyata kamu pakai kacamata yang super duper besar. Iya dong, supaya panah nanti waktu nonton enggak silau. Bagus kan kacamata panana, keren. Iya deh, udah lampu hijau. Ayo banana, kita harus menyeberang. Aku enggak sabar untuk nonton film terbaru Inside Out. Iya. Ini si bapak penjaga. Aku dan adikku ingin nonton Inside Out 2. Betul. Tante mau nonton Inside Out. Ketemu Joy dan semua. Wow. Oh, jadi kalian berdua kakak adik ya? Di mana orang tua kalian? Benar, kita berdua kakak adik. Dan kita berdua yatim piatu. Ayo dong, bapak penjaga karcis. Mana buru-buru nih, mau nonton Inside Out. Oh, ternyata kalian berdua yatim piatu. Baiklah. Kalian boleh nonton dan dapat hadiah popcorn dariku. Gratis. Wah, terima kasih ya, Pak. Dapat popcorn gratis. Senangnya hari ini hari keberuntungan kita, Banana. Iya, betul sekali, kakak. Banana dapat popcorn enak. Yeay. Ayo kita mulai nonton filmnya. Baiklah, kalian berdua bisa masuk sekarang. Selamat menikmati filmnya. Terima kasih, Pak. Saya dan adikku pergi nonton dulu ya. Ayo, Banana. Aku tidak sabar. Dadah. Aku mau pilih banana di tengah. Aku duduk depan juga. Widih, banana santai banget. Jangan lupa sambil nunggu filmnya, kita makan popcorn. Nyam 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 enak. Wah, tapi kok tiba-tiba ngantuk habis makan popcorn? Iya nih kakak, banyak ngantuk nih. Loh, banana udah tidur aja. Aku juga ngantuk. Wow. Bukannya tadi kita mau nonton film ya kakak? Kenapa kita ada di bioskop lagi? Benar sekali. Tadi kan kita dikasih popcorn ya, terus kita makan lalu tidur. Entahlah, aku jadi pusing kalau mikirnya. Mending kita nonton aja nggak sih sebelum telat? Iya, ayo. Ini bioskopnya tapi ada banyak dan banjir. Banjir pengen banget kan ini. Maju. Iya nih, mana lewat-lewat. Haplok, bukan lewat seru. Kan dong, ternyata banyak jebakan. Mau nonton aja ada jebakannya. Hati-hati, Banana. Di sini yang antri banyak banget. Oke, Bapak, aku mau pesen 2 tiket Inside Out bersama adikku. Oke, 2 tiket tuh. Bener kan, 2 tiket? Ini dua tiket. Beda sama tadi apa? Iya, kok ini dinosaurus filmnya? 3 menit lagi. Kita pengen nonton Inside Out. Masa suruh lewat salah-salah ke film dino? Bener banget, masa di ruru itu berlakukan ini Ninja Warrior? Mana iya sih? Nih, untung banget ada cermata-mata nomor 115. 115, kan nomor 1 ya? Iya, awas hati-hati Banana. Ini seperti kacamata Banana. Iya, kacamata 3D, berbahaya Banana. Itu ada virusnya, enggak nama virusnya apa? Virus umbelen. Itu mah Banana sekarang ingin serang. Mana ini kak? Sini. Popcorn kita nih. Bu, jangan dimakan. Itu basi. Itu membuat kita berpindah alam, Banana. Kita harus lompati rintangan-rintangan ini. Jangan sampai kena. Jangan sampai kena. Ini kakak. Ini ya, duduk sini. Iya kakak. Ya tadi ya. Oh, dia mau ikut nonton. Duduk kursinya di sana. Oke, udah banyak orang yang nonton ternyata. Waktunya 10 detik. Mau mulai. Cepat. Lari. Yang mana? Ini ya? Ini ya? Hei, Banana duduk. Iya, deng. Filmnya mulai. Salah tiket kita belinya. Udah deh, daripada gak nonton. Lagi ngapain? Jangan-jangan gunungnya meletus. Meletus dong. Apa ya? Itu, dia itu apa yang mencari harta karun di dalam gua? Karun di dalam gua ternyata ada dinosaurus. Lari. Kecil tirak. Dah, tiraknya jatuh. Oh, udah tamat filmnya ya? Pecah, larinya pecah. Tiba-tiba kita dimakan T-Rex aja teman-teman. Wah, tapi untung kita selamat Banana. Iya, tapi Banana suka masuk ke perut T-Rex nih. Udah lihat Banana rahang T-Rexnya. Lihat nih. Bau. Kok
ya kak? Iya, tapi banana harus sikat gigi, nanti giginya kuning kayak gini loh. Tapi keren kalau tidak. Wow, kita aduh, mending goy. Menggelindingnya hati-hati tak. Iya, aku udah di sini deh. Easy busy lah. Kok mending goy? Bener, tadi kok mending goy ya? Gimana caranya? Loh, mending goy lagi? Error kak. Wah, ini gamenya error nih. Kita harus loncat-loncat, kan? Oh iya, loncat di antara tulang. Oh alah, kita salah. Wow. Di sana ada jantungnya T-Rex. Mana? Wah, banana mana sih ini loh? Oh iya, hatinya. Hati atau jantung? Kakak itu dengan lo. Ah, hati kalau gitu. Makan daging. Ah, daging mamut. Lalu ini ada siapa? Ini besar banget. Ini makan Pak Toto nih. Pak Toto, ini makan apel besar. Lalu makan tulang. Ceker ayam banana. Dan kita terjebak di bokongnya T-Rex. Banana kok terjebak aku? Ben takut ya sama dia? Kadang panas rapuh T-Rex. Meluncur. Oke, kita keluar dari pomnya si Dino tadi. Dan di sini ada kita ketemu bapak yang jaga itu, yang cari harta karun. Iya, ini bapak T-Rex asli. Kita keluar dari para dinosaurus. Wow, menjijikan banget. Mana? Oh iya, tadi dinya. Iya kan? Gimana caranya kita pulang? Dimakan dino. Kita makan pisang aja nih. Ada pisang kesukaan banget. Dan ada teman-teman papa tuh. Halo. Mana? Lihat sini. Itu teman-teman adikku ini, banana. Kamu kenal sama banana kan? Kan pisang sama pisang. Dibain monyet. Nanti mana kalau dimakan gimana? Hayo. Gak punya adik yang pertama. Bodo amat. Yang penting aku mau keluar dari sini. Aku gak betah tuh. Ada gajah matanya juling. Aduh, panas di libur sekolah. Aduh, mending gue juga kan. Oh, kita gak boleh kena gelembung itu. Iya, boleh. Cepat lagi. Panas di libur sekolah mau main ke binatang, teman-teman. Gak usah, gak usah culi hipo. Karena mau jadi Tarzan. Ada hiponya seperti terong. Seperti banana, gemoy. Ayo, temannya berenang jembatan bolong-bolong. Ditungguin malah main galak aja. Di bawah ada cocodile. Buaya, krokodil. Seru banget. Oke, kita sudah sampai. Kakaknya kan gua yang ada harta karunnya sini. Bener-bener, bentar, meninggoy. Kita dikejar sama T-Rex. Iya, kak, mana? Gak ada T-Rex-nya. Coba harta belakang. Tiba-tiba nih, kok gak mana sih? Katanya banana ada si T-Rex-nya. Gak ada T-Rex. Loh, tapi meninggoy. Jangan-jangan T-Rex-nya ternyata invisible. Lari aja deh. Lari, banana, tunggu aku. Banana di mana? Banana. Sini kakak. Itu hampir aja katanya. Tapi aku gak bisa melihat T-Rex-nya. Tapi ada portal di sana. Iya, katanya kita sendiri itu layak yang rusak tadi loh. Berarti itu jalan kita pulang, banana. Yehey, let's go. Woo. Kita tembus mana? Banana meninggoy lagi. Wah, ini horor banget. Ini seperti mimpi buruk. Kita terjebak di sebuah mimpi buruk. Terjebak di bokong T-Rex. Iya, bener banget. Ini kalau karena kakak ajakin banana nonton Inside Out. Banana. Banana yang ingin nonton Inside Out. Jangan-jangan mempengaruhi isi kepala kita. Kan mereka ada di otak, banana. Oh iya, teman-teman ini halusinasi. Jadi, itulah halusinasi. Iya, betul. Ya, mana nih? Kalau kakak ada apa? Waduh, tiba-tiba ini tembus. Wah, kenapa? Film ini sangat gila. Kenapa emangnya katanya kita menjelaskan ke yang lain kalau ada film aneh nanti semua bisa masuk. Wah, ini manajer yang jahat tadi yang ngasih kita popcorn ya? Iya, kok dia matanya merah? Cek dia, manajer. Hah? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus lari, banana? Atau kita akan ditangkap? Lari aja. Bener-bener. Dan pokoknya hidup. Kalau sendiri. Ini jalannya. Kita tembus lagi di sini, muter-muter dan orang-orang kita ditangkap sama manajernya banana. Kenapa manajer bisa ada di sini? Tadi kan belakang kita. Jangan, dia hantu. Kita harus keluar. Ada portal. Kita harus lompat ke sana, banana. Masuk ke film lagi. Ayo, banana, daripada ditangkap polisi. Ya. Kita di dalam air. Film apa sih ini? Iya, film apa nih? Oh, tapi panas. Oh, bisa bernapas. Ini bisa bernapas ya. Aku juga bisa bernapas. Ada siapa? Ada. Kalian muncul dari mana? Muncul dari diri. Apa kalian bisa bernapas? Kaki kita mermaid. Banana merkala apa dong? Kalau kakak tukang. Itu, kata dia laut ini
tercerah. Kita harus kaderin isinya sama-sama. Kalau terbang nggak mau lah, nanti pau panas sudah mandi. Apa di sini yang cinta alam, ayo terlalu tapi panas kan, nggak buang sampah sembarangan. Bagus bagus, jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Kita dipandu. Tungguin dong, ini kan kepitingnya enak, mendingan ditangkap dulu sekitar terus kak. Tapi kepitingnya besar, dia bisa menggigit kita, mana banyak lagi. Hati-hati banana, hati-hati. Hati-hati, kepitingnya diam aja kok. Iya, kepitingnya diam aja. Ada dolphin. Kita akan melompati gelembung yang dikeluarkan oleh dolphin. Oh, kirain kita suruh naik dolphin. Ayo dolphin. Ayo dolphin. Wuh, terlempar jauh. Jatuh. Enuh banget punya adik bogel. Akhirnya mana diantar nih sama dolphinnya. Ampun lama banget. Ayo kita tangkap ubur-ubur seperti SpongeBob. Nanti kalau disengat kita bisa jadi pohit. Iya ya, gosong. Mana lagi nih jalannya? Kata dia ada portal. Tapi kok portalnya menuju piramid ya? Kita akan ketemu Fir'aun di sana. Katanya itu jalan pula. Tapi kok malah ke situ ya? Kita berpisah sama si ini banana, sama si penyelam. Kita nggak bisa ikut ke sana ya? Bisa nggak ya ikut dong? Nggak bisa. Kita nggak punya alat selam. Jadi kita lihat parpal aja ya. Biarin aja dia dimakan megalodon. Ada penyusup kata si ini, kata si Fir'aun. Penyusup bukan. Ini banana dan kakak banana namanya Mio. Benar-benar kita dikejar-kejar sama manajer jahat. Biarkan kita lewat ya. Kita mau pulang. Ya. Dia marah-marah. Lewat kok. Ada ular-ular. Seperti ular. Yupi ular ya, yang suka kita makan. Jangan dong, nanti meninggoy. Ini kita kabur aja. Tadi Mumi, hati-hati. Mumi, serem. Mari, permisi. Mumi di sini kepanasan. Kan ini piramid banana, gurun mesir. Sekarang kita gimana? Dijaga sama siapa ini? Gak punya muka banana. Kucing gak sih dia itu pakai topeng kucing. Jadi dia adalah manusia kucing. Dia malu, jadinya pakai topeng. Tapi kita harus loncat-loncat seperti kodok sebelum dipanas sama para penjaga. Kabur. Kabur. Aku gak mau kena panah. Hari. Dari banana selamat ya. Kayaknya kita berhasil melewati. Tapi ada penjaga raksasa. Oh, lihat sini dong. Bisa gak sih lewat sini gak kena? Easy peasy. Jebakan mudah. Ih, terlalu mudah. Tapi jenderalnya mengepung kita banana. Iya, kita udah dihantam. Ayo, mereka di belakang kita. Kita harus kabur. Tapi ada portal lagi. Beneran deh, ada orang lagi mampir dalam tuh. Ini sepertinya jalan pulang. Ayo, gak sabar. Nah, kalau ini nggak ada manajer jahatnya. Iya, berarti kita bisa pulang. Lewat mana ya? Lewat mana? Sini nggak sih pintu keluar bioskopnya? Iya, aku nggak mau nonton lagi. Aku nggak mau nonton. Kita mau pulang aja. Wah, tapi jalannya rusak. Banjir. Berarti kita harus seberangin sini ya? Iya, bener dong. Hati-hati. Bener-bener hati-hati. Ingus monster. Ingus monster. Ya ampun, ketemu lagi manajer jahat. Lewat mana dong kalau pintunya ditutup nih? Ada polisi lagi. Tapi ada pintu kata si Steve. Kita harus lewat pintu itu banana. Iya, lari. Aku sebelum ditangkap. Banjir lagi. Ini tuh SS. Let it go. Kan kita bokel gak kena tuh, aman. Iya aman ya. Tapi sini dong, ayo dong. Kita mau ditangkap nih. Ya meninggoy. Ya udah kita tinggal banana aja deh. Jangan dong, lantai. Banana jalan pulang, tapi ada hotdog raksasa. Jangan beracun, jangan nanti kita meninggoy. Sosis jumbo 10.000, yang suka banget beli nih. Mahal banget sosis 10.000. Akhirnya jalan pulang, Ya. Kita bisa pulang, nggak mau lagi nonton, nggak mau menerima pemberian orang aneh. Iya, ini pelajaran untuk teman-teman, jangan makan makanan dari orang asing. Benar banget, saatnya pulang. Mana jalannya? Sini nggak sih? Ampun, kita harus lewat sana ya, ventilasi. Nggak lewat jalan normal aja. Ditutup banana dijaga, kita harus naik ke sini. Banana, tenang aja, pasti kita bisa pulang kok. Mana jalannya, Panang nggak tahu. Mana nih? Sini kah? Ini. Bener nggak ya? Bener dong harusnya. Iya, bener kok. Sini. Emang kakak pernah jalan-jalan ke ventilasi? Kakak kan tikus. Kita lewat belakang ya? Ini ada jembatan tikus. Jembatan tikus. Awas, kena air liur. Hati-hati dong. Berangkas. Berangkas apa ya ini ya? Katanya itu bukan berangkas, tapi pintu rahasia. Kita harus cari kunci karena itu dikunci.
Cari kunci? Kita seperti maling aja cari kunci di mana? Oh, ini kodenya. Kode. Kita ambil, lalu kita buka. Wah, ini dia banana pintu pulang kita. Let's go. Ayo bangun, bangun. Bioskopnya sudah mau tutup. Kalian kok ketiduran sih? Hah? Ketiduran? Tadi kayaknya kita berada di bioskop dan melawan dinosaurus. Adikku, banana, banana bangun. Bangun, ternyata kita ketiduran. Apa? Loh, film Inside Out-nya sudah selesai. Dinosaurus yang banana lawan mana, Kak? Ya ampun, kalian datang bukannya nonton malah tidur. Filmnya udah habis. Sekarang kalian pulang ya, karena bioskop ini mau ditutup. Ya, ya udah banana, kita nontonnya besok lagi aja ya. Ya ampun.